Assalamualaikum. Ha, welcome back to my channel. Aku Effie. Okey, hari ni aku nak sembang dengan korang pasal barang camping yang aku dah pakai, aku beli dan memang aku test, dan di mana barang tu, ha, sekiranya berlaku bencana seperti recently kau kita tahu macam Yan ada banjir besar, kepala air, dan beberapa tahun dahulu macam Kelantan. Ha, Kelantan ada berlaku banjir besar, bah yang besar. So, dia orang disconnected in term of electricity, tak ada sumber air bersih, tak ada. Okey, tapi sebelum apa-apa korang kena like, share and subscribe dulu. Jom kita run into dulu. Sekiranya berlaku bencana ni, apa yang terjadi? Yang paling penting sekali, air bersih dan bekalan elektrik. Okey, cerita pasal air bersih. Aku ada share pasal aku ada beli Sawyer Mini tau. Sawyer Filter Mini. Waktu aku camping, berguna tau Sawyer Filter Mini ni. Memang aku kadang kita bawa air bersih dan sebagai spare aku bawa Sawyer Filter Mini ni. Sekiranya berlaku bencana, berguna tak Sawyer Filter Mini ni? Let's see. Kita rewind balik situasi banjir besar di Kelantan. Masa tu air bersih susah nak dapat sebab memang memang air bersih tak ada. So macam mana nak survive? Satu, yes, kita boleh masak air, tapi air tu masih kuning. So macam nak tengok pun macam yelah, menyeramkan kan. So adalah lebih baik kalau kata korang, setiap orang spare. And so, aku nak bagi tahu, this is not a sponsored video by Sawyer ke apa benda. Cuma ini pendapat aku sendiri. This is my own personal opinion yang aku rasa benda ni perlu tau untuk simpan. Macam prepper punya, sebagai prepping lah in case of emergency. Emergency korang boleh filter air dan korang boleh minum terus. Contoh tap water atau any source of water yang korang rasa macam sangsi dengan dia punya kebersihan. Itu satu. Yang kedua, electricity. Kalau korang perasan, aku ada review Dokyo 80 watt portable solar panel lah. Okay, yang interesting Dokyo 80 watt solar panel ni, kalau kata kita berada di berada di situasi banjir besar di Kelantan, Gumusang tu, elektrik confirm tak ada. Tiang elektrik dah tumbang apa semua. Macam mana how to get connected? At least kadang-kadang kita ada dapat untuk call atau receive call tu pun dah memadai. So kenapa aku hanya recommend solar panel sahaja? Disebabkan Dokyo solar panel ni, aku akan put link kat atas so korang boleh tengok macam mana aku review yang aku dah buat. Hanya menggunakan Dokyo, dia punya self PWM charge controller tu, korang boleh charge bateri 12 volt ataupun charge directly sebab dia ada USB outlet. Dengan berbekalkan USB outlet tu, korang boleh charge korang punya handphone, any USB device. Pada aku, dalam cerita senario emergency ni, phone lah. Dapat charge phone, dapat call ataupun dapat bagi tahu notification. Dan contoh untuk rescue, katalah korang tahu korang kat mana tapi disconnected. So tak dapat nak contact orang apa semua disebabkan bateri tak ada. Handphone dah mati. Okay. Sekiranya ada Dokyo ni, Dokyo 80 watt ni, korang boleh charge sedikit dengan cahaya matahari yang ada. Sebab Malaysia, yes we know, Malaysia ni terkenal dengan panas kan. So dengan berbekalkan panas yang ada, boleh mampu untuk charge phone korang 1-2 bar dan korang boleh call dan bagi tahu lokasi korang stranded dekat mana. Kan membantu benda tu. So I'm trying to say Sawyer Filter Mini tu bagus untuk spare dan Dokyo pun bagus untuk spare. And aku nak bagi tahu sekali lagi, this is not a sponsored video by both of the brand. Ini apa yang aku rasa personally. And satu, macam Sawyer Filter Mini very kecil, korang boleh simpan mana-mana. And Dokyo pula dia portable tau. Dia boleh lipat. Dia boleh lipat and sama everything boleh masuk dalam dia punya ada folder dia, ada poket dia. Senang. Dalam attachment yang diberi, korang juga boleh charge bateri 12 volt. Dalam kes bencana alam yang tadi tu, mungkin korang terjumpa bateri kereta ke atau ada bateri kereta yang korang boleh guna, korang boleh charge, boleh guna Dokyo tu untuk charge. Dan sekiranya korang ada USB, ada any USB appliance yang lain, korang boleh pakailah. So nak menunjukkan
efisiensi Dokio tu. Kalau kata korang perlu untuk charge lah. Kalau kata tak perlu, hanya guna USB pun boleh. Sebab tu aku tak ada recommend any power bank. Sebab kalau kata berlaku kecelakaan ni, if let's say korang ada power bank, korang boleh charge directly guna USB device tu untuk store energy, ataupun guna yang 12 volt bateri apa, bateri clipper tu charge korang punya bateri kereta ke bateri, tak kisahlah. Ini 12 volt bateri. So I'm trying to say here, macam setengah orang cakap macam, kenapa beli solar, kenapa beli filter mini, solar filter mini ni macam tak perlu kan. Kenapa kita ni, kita canggih hidup ni, tak ada apa any power shortage ke apa benda. We never know. Sebab tu ada group-group prepper yang memang on discussion lah apa benda renewable energy. Contoh macam aku ada recently terbaca, dia orang tanya tau apa yang renewable energy yang ada. Satu, kita memang dah tahu macam solar. Yes, solar. And aku pun dah ada test solar. Beberapa type pun aku dah test solar. And baru-baru ni aku ada test wind turbine. Wind turbine pun ada. Banyaklah, ada yang jenis crank. Semua ni kita boleh guna untuk emergency. Itu maksud aku, kita guna standby untuk emergency, bukan untuk daily use. Macam kalau kata korang tinggal macam kawasan kebun ke apa benda, itu boleh diguna untuk daily use sebab usage tu tak tinggi. Setelah kita discuss pasal solar filter mini dengan Dokio 80 watt solar panel ni, korang rasa macam mana? Korang bersetuju tak dengan apa yang aku cakap tadi? Kalau kata korang bersetuju, korang boleh komen dekat bawah. Kalau kata korang tak bersetuju pun, korang boleh komen dekat bawah. Sebab everybody is entitled for their own opinion. Tak ada masalah. So, korang rasa macam mana? Korang setuju tak dengan apa yang telah dibahaskan tadi? Macam aku cakap, aku reason aku beli solar filter mini dengan Dokio ni, aku boleh guna bawa pergi camping dan aku boleh standby untuk berlaku, let's say, macam tadilah. Bencana alam tadi, ataupun disconnected, ataupun in a off-grid situation, aku dah well prepared. So at least kalau kata berlaku benda-benda macam ni, aku masih ada, aku boleh dapat sumber air yang bersih, aku masih boleh connect kepada, aku masih ada kuasa elektrik, sebabkan aku ada device macam ni. So korang bersetuju atau tak bersetuju apa yang telah dibincangkan tadi? Korang boleh komen dekat bawah. Sama ada korang bersetuju ataupun korang tak bersetuju. Jangan risau. Sebab everybody is entitled for their own opinion. Itu aku faham. And satu, kenapa aku recommend dua item ni? Disebabkan tak mahal sangat. Macam solar filter mini, 100 lebih kot. Tak mahal sangat. Masih consider mampu milik untuk functionality dia. Contoh kalau kata korang pergi hiking kan. Takkan nak bawa air berapa 5 liter kan. Itu nonsense lah. Let's see kalau kata korang pergi camp apa, hiking ke whatever benda yang memang nak very pack and nak pack everything very light. So solar filter mini is the option. Just bawa benda kecil tu, mana jumpa air, boleh directly soak, sedut terus lah. Settle. Yang Dokio pula, disebabkan dia panel dia mono. Mono crystalline tu dah terkenal yang akan boleh dapat tenaga lebih daripada poly. Itu kita dah memang tahulah. Poly punya solar panel ni kalau kata terhalang sikit matahari, dia connection dia lost. Tak macam mono. So, this a good option. And sama dia boleh full. Macam briefcase full. And dia ringan. And everything dah ada, a complete system yang korang tak payah pening nak beli asing-asing. Cabling semua dah cukup, semua dah settle. And harga dia tak silap aku sekarang RM250-260. Somewhere there lah. So dengan berbekalkan RM260, korang ada backup untuk electricity in case of emergency. Dan RM160 macam tu untuk air bersih, sumber air bersih. So korang rasa adakah berbaloi investment korang buat tu? Itu aku nak bagi tahu. So aku rasa setakat ni lah perbincangan aku hari ni. Korang rasa macam mana? Apa yang aku bagi tahu ni membuka mata tak? Macam contoh kita tak terfikir macam, apa lah macam tu? Contoh kalau kata korang ada benda ni, tak rugi. Korang boleh spare untuk emergency dan korang boleh guna waktu camping. Setelah kita borak sekian lama, korang rasa korang bersetuju atau tak bersetuju? Ini pendapat aku personally lah. Aku tak ada ditaja oleh mana-mana brand atau mana-mana kedai. Ini aku, apa yang aku rasa yang aku perlulah. And kalau kata korang perlu dan korang teringin nak purchase, aku ada put in link kat bawah. Korang boleh klik link yang aku letak kat bawah. Korang boleh belilah. So akhir kata, stay safe, stay connected. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi. Bye.